pasar Nancing Sanbin sana, dan aku beli cabai banyak banget ya buat Mas Garangan Taiwan. Kelaparan banget ya, jam 2 baru makan. Tadi mbakku masak bubur ada daging babinya. Mas juga masak ada daging babinya, aku tetap bisa makan karena pedesnya bikin lagi. Ya Allah ya Robi. Simbah mau ke WC dulu. Aku nunggu Simbah dulu di WC, teman-teman. Cabai lagi murah, borong cabai guys. Mumpung mau ke pasar. Enggak, meyo. Ini nasi rasa. Meyo, buka wa. Jual 10块. Ini 45, ini saya nak. 45. Ini ada berapa? 5,000. Borong cabe. 50 NT dapat satu kantong besar.
juga teman-teman. Ini udah jam 2 ya. Aku baru ketemu nasi, mau bikin sambal buat makan pakai ayam. Ini cabenya tadi 6, ini aku tadi taruh apa itu? Garam, cabe, micin, bawang putih. Oh ya, saya kasih gula juga biar enggak terlalu pedes banget. Ini aku punya kol sama timun. Sisa nembahku tadi. Sisa majikan ini. Tadi mbakku masak bubur daging babi, ada daging babinya tadi, aku nggak bisa makan. Jangan diulek sampai nganu lah, takut pedes banget, soalnya ini banyak cabenya. Ini taruh sini aja. Juga sini. Ini buat nasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jam 2 baru ketemu nasi ya. Tadi habis dari Taipei nganter Simbah terapi, terus pulangnya itu mampir ke pasar Nanjing Sanbin sana, dan aku beli cabai banyak banget yang itu bukan buat Mas Garangan Taiwan, bukan, itu buat aku sendiri. Dan tadi ada bakul ayam juga. Akhirnya aku beli sekalian ayam. Tak bikin ayam geprek ya. Aku beli sayap 2, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di sini ada air putih. Tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cabenya nih. Cuman. Kelaparan banget ya, jam 2 baru makan. Udah resiko jadi TKW ya begini. Majikan mau kemana, harus ikut. Tadi tuh di pasar cabai lagi murah banget ya. Harganya Icin itu sekitar berapa ya? Yang kayak 60 ente. Itu kalau Icin, kalau Liangcin, Liangcin itu 2. Itu harganya jadi 50. Aku beli 2 kresek. Nah, yang 1 kresek buat teman aku. Tadi mbakku masak bubur dikasih daging babi. Nah guys, dipanggil. Jadi tadi mbakku masak bubur ada daging babinya. Ya mau nggak mau aku makannya yang ini. Aku nggak bisa makan itu.
Jadi meskipun majikan masak ada daging babinya, aku tetap bisa makan karena aku punya ini. Punya makanan lain. Gemeteran banget karena udah siang banget. Udah, aduh ya Allah ya Robi. Karena udah sore banget ya. Nanti habis makan otw buang sampah. Pedesnya bikin lagi. Ini kenapa tadi ayamnya nggak aku ulek jadi satu, karena cabenya pedes banget, takut nggak habis malah ayamnya nanti mubazir. Kolnya ada cabenya gini. Ampun pedes banget. Ya Allah ya Robi. Tadinya itu crispy banget ya. Karena pas pulang itu nggak langsung dimakan. Jadi alot. Aku suka banget sayap ayam. Padahal kalau di Jawa, pantangannya itu perempuan nggak boleh makan sayap. Tapi aku suka banget. Tuh.
terus ngawur. Tapi bikin lagi. Pedesnya. Mohon maaf ini karena bukan demi konten, aku kayaknya nggak bisa habisin sambelnya. Terlalu pedes, nanti menyiksa diri sendiri. Enak banget. Tadi kakek sampai melongo. Aku bilang aku minta kol mentah. Ya dimasak lah, nggak usah. Lah kok mentah kok dimakan gitu? Soalnya orang sini kan, nggak biasa makan kol mentah. Pedes, minum dulu. Siapa lagi tuh yang how? How? Aku dipanggil nenek lagi, ada paketan datang. Nah, ini habis. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk semuanya. Bobby mau pamit, mau beres dapur. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.